Okay, sambungnya daripada hari itu, iaitu di bab fasal dan wasal. Hari itu kita ada sebut rengkah-rengkahnya. Fasal itu maknanya pisah ataupun tidak ada ataf. Wasal itu pula sambung ataupun ada ataf. Gitu. Maknanya antara satu jumlah dengan jumlah lain tu sama ada di ataf ke ataupun tidak di ataf ke. Jadi kalau kita nak ataf ke antara dua jumlah nak kongsikan i'rab dia, maka kita atafkan jumlah yang kedua kepada jumlah yang pertama. Itu dipanggil wasal. Kalau kita tidak mahu mengongsikan i'rabnya, maka kita tidak atafkan. Contohnya ialah ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzil minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Itu contoh ada ataf. Maknanya kongsikan jumlah dia tu dari segi i'rab dia. Contoh tidak ada ataf pula ialah wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Okay, itu berkait dengan nombor satu sebenarnya. Nombor satu tu ialah jumlah-jumlah laha mahallun minal i'rab. Jumlah-jumlah yang ada mahalnya di dalam i'rab. Adapun jumlah-jumlah yang tidak ada mahalnya dalam i'rab, wa fi saniyah yunzaru ila ahwalil jumlatain. Kita kena tengok pula kepada keadaan-keadaan dua jumlah saat itu. Jadi ahwalul jumlatain al-muta'akibatain, dia ada beberapa. Dia kata wal jumlatanil muta'akibatani lahuma ahwalun sitatun. Jumlah-jumlah yang berduruk-duruk itu, maknanya yang ada selepas yang satu lagi, dia ada ne bentuk, ne keadaan dia. Yang pertamanya ialah kamalul inqita' bainahuma min ghairi ihamin khilafal maksud. Maknanya terputus terus. Tiada kekeliruan, salah faham maksud. Yang keduanya pula kamalul ittisal, maknanya bersambung dengan sempurna, ataupun kalau saat ni terputus dengan sempurna, tapi kita panggil terputus. Itulah. Ini bersambung, bersambung dengan sempurna. Yang keduanya sibih kamal in kita, mirip-mirip terputus dengan sempurna. Nombor 4, mirip-mirip bersambung. Nombor 5, terputus terus
Dengan ada keliru, maknanya ada kemungkinan salah faham. Gitu. Dan benarnya tawasud. Tawasud tu tengah-tengah. Tengah-tengah antara kamalul inqita' dan kamalul intizal. Jadi dalam empat bentuk yang mula-mula tu, fasal mutaayyin, bukan. Ini fafi suwaril arba'ati, fafi suwaril arba'i al-faslu mutaayyinun. Wa fi saniyataini al-waslu mutaayyinun. Dalam empat daripadanya dipilih ataf, dipilih fasal, tidak ataf. Dalam dua daripadanya pula dipilih wasal, maknanya dipilih ataf. Sambung. Contoh-contoh dia. Contoh kamalul inqita' tanpa ada keliru ke apa-apa, ini nombor satu. Ialah katanya apa dia? La tuduni minal asadi ya'kuluka. Okey. La tuduni minal asadi ya'kuluka. Dia tidak diatafkan jumlah ya'kuluka kepada la tuduni. Kerana jumlah yang pertama itu ialah jumlah insya'i. Jumlah yang kedua ialah jumlah khabari. Ataupun kerana jumlah yang kedua itu adalah ilat punca berlakunya jumlah pertama. Pertama. Dari segi makna. Okay. Maknanya makna dianya la tuduni minal asadi. Jangan hampiri singa itu. Ya'kuluka maknanya nanti dia makan kamu. Gitu. Itu makna dia lah. Makna dia. Okay. Jadi antara jumlah pertama dengan jumlah kedua dia tu, kita boleh nampak jelas berbeza dia. Ni jumlah insya'i kita nampak. Ni jumlah khabari kita nampak juga. Jadi tidak ada keliru antara dua ni, yang mana satu jumlah lain-lain ke jumlah sekali ke. Tak, kita boleh nampak ni jumlah lain, ni jumlah lain. Dan tidak akan jadi salah faham lah. Tidak akan jadi salah faham. Terputus dan juga tidak ada salah faham. Dalam hak ni tidak diatafkan. Tidak diatafkan maknanya fasal. Fasal. Lepas tu contoh lain pula. Kata penyair. Dia kata waqala ra'iduhum ursu nuzawiluha.
فَكُلُّ حَتْفٍ مْرِئٍ يَجْرِي بِمِقْدَارِي. وَقَالَ رَائِدُهُمْ اُرْسُو نُزَاوِلُهَا. قَالَ مُقَدِّمُ الْقَوْمِ, maknanya ketua kumpulan, ketua kaum mereka, kata, أَقِيمُ نُعَالِجُ الْحَرْبَ وَنُقَاتِلُ. Mari kita pergi perang. Mari kita pergi perang. Fa'inna mauta kullu nafsin yajri biqadarillahi ta'ala wa ajalihil muqarrar. Jadi kematian itu, kematian setiap orang mengikut takdir Allah Ta'ala. Dan ajalnya yang ditetapkan. Okay. Jadi ursu nuzawiluha, maknanya ayat dia akimu nu'alijul harba wa nuqatil, gitulah lebih kurang makna dianya. Tapi dari segi makna dia tu, giper, bangunlah, pergi berperang dan sebagainya. Tapi dari segi apa dia ni, dari segi jumlah dia, kita boleh nampak dia adalah jumlah insya'i, jumlah perintah di sini amar. Amar ursu amar nuzawiluha, maknanya zawala yuzawilu. Okay. Nuzawiluha. Zawala. Maknanya apa dia? Kita akan kita akan lakukannya, boleh juga. Kita lakukannya. Hak tu adalah jumlah khabari. Tu ayat cerita. Kita buat. Kita lakukannya. Kita diperin dan sebagainya. Zawala. Ataupun kita akan melaziminya. Kita akan membiasakan diri kita dengan peperangan, boleh juga. Okey. Kita biasakan diri. Okey. Itu adalah jumlah khabari. Jadi antara ayat pertama, bukan antara ayat pertama, antara jumlah pertama dengan jumlah selepasnya, kita boleh nampak beza dia. Ni ayat jumlah lain. Ni jumlah insya'i, ni jumlah khabari. Gitu. Jadi macam kat sini lah, akimu, bangunlah, pergilah. Nu'alijul harba ni bentuk jumlah khabari. Kita akan pergi perang. Nuqatilu, kita akan pergi perang juga. Hak ni amar, hak ni khabar. Kita boleh nampak lah ayat insya' dan ayat khabarnya. Jadi hak ni kerana jelas nampak bezanya, kamalul inqita', nampak terpisahnya jelas, tidak ada keliru, tidak tersalah paham, maka boleh sahaja kalau kita fasolkan. Boleh kita fasolkan. Boleh kita pisah. Tak bubuh wow pun tak apalah. Okey, boleh faham. Ni jumlah lain, ni jumlah lain. Okey, tu apa dia? Tu keadaan yang pertama. Maknanya kamalul inqita'. Putuhlah. Putuh antara jumlah tu. Yang keduanya pula ialah kamalul ittisal.
bersambung. Jumlah yang bersambung. Contohnya, zalikal kitab dengan la raiba fi. Okey. Jumlah la raiba fi, jumlah yang kedua itu, kita boleh faham dari segi maknanya. Moga nak cerita pasal makna ni. Ilmu makna ni berkait dengan makna. Jadi makna dia tu, kalau sebelum ni nampak, ni makna insya'i, ni makna khobari. Nampak jelas beza dia. Kalau ni nampak dua-duanya jumlah apa ni? Khobari. Gitu. Zalikal kitab. Kitab itu. La raiba fi. Tiada keraguan padanya. Jumlah khobari juga. Jadi jumlah yang kedua menjadi ta'kid kepada jumlah yang pertama. Zalikal kitab. Jadi dia samalah juga dengan jumlah yang pertama. Maknanya kita apa dia? Kita nak kaitkan jumlah yang kedua tu dengan jumlah yang pertama dengan cara mentakkidkannya. Gitu. Cumanya kalau kita tengok di sini jumlah selepas daripada makrifah. Jumlah selepas daripada makrifah. Jadi sifatlah sebenarnya. Jadi sifat. Kitab itu yang tiada keraguan padanya. Memanglah kalau kita terjemah tu terjemah sebagai sifat. Tapi dari segi jumlahnya, jumlah yang kedua menguatkan jumlah pertama. Gitu. Tidak makna ta'kid. Jadi ta'kid, supaya ta'kid dalam nahwu tu bukan. Bukan ta'kid lah tu. Ta'kid maknanya kuat dari segi makna khabari dia tu. Dua-dua jumlah khabari. Jadi dia macam dengan satu jumlah sahaja. Dia jadi kana fisil jumlatil ula. Jumlah yang kedua tu macam dengan jumlah yang pertama juga. Dia gabung situ. Sebab jumlah yang kedua tu menguatkan jumlah yang pertama. Macam dengan jumlah pertama juga. Gitu. Jadi kita tidak bubuh ataf juga. Kita tidak bubuh ataf juga. Kerana nampak jelas lah. Nampak jelas jumlah yang kedua bersambung dengan jumlah yang pertama sehingga nampak macam yang sama. Gitu. Kerana jelas jumlah dua berkait dengan jumlah pertama sehingga macam satu jumlah saja, maka tidak atau tidak wasal. Gitu. Contoh lain pula ialah ja'al khalifatu nafsuhu. Telah datang khalifah itu sendiri. Sendiri itu ta'kid, menguatkan kedatangan khalifah itu juga. Jadi jumlah yang kedua nafsuhu dengan ja'al khalifah itu dia jadi macam dengan satu jumlah yang sama. Macam dengan satu jumlah yang sama. Ni macam dengan jumlah khabari dia mari. Ni jumlah khabari juga tapi menguatkan jumlah sebelum dia. Makna dia pun dirinya sendiri. Gitu saja makna dia. Maknanya ada makna penguat lah. Ada makna penguat. Ada makna kaitan jumlah dia dengan jumlah yang pertama, kaitan yang jelas. Jadi oleh kerana ta'kid itu sama dengan mu'akkad, maka tidak diatafkan yang kedua kepada yang pertama. Nah gitu. Kerana jadi macamnya sama. Ta'kid tu adalah benda mu'akkad tu juga. Ainal mu'akkad. Benda yang sama. Ta'kid tu benda yang sama mu'akkad dia tu. Jadi tidak diatafkan. Nampak sambung lajuk lah. Nampak bersambung lajuk. Di anna
Makna zalikal kitab huwa al-kitabul kamil. Kerana makna zalikal kitab tu ialah kitab yang sempurna. La raiba fi itu pula bukti kesempurnaan kitab saat ni tu. Jadi antara dua ayat tu, bukan dua ayat sebenarnya, dia macam dua bahagia lah. Dua bahagia ayat tu tidak dibubuhkan ataf kerana nampak dah jelas bersambung tu. Gitulah. Li'annahu khalin anir raibi wasyaki. Maknanya kerana tidak ada keraguan, tidak ada ketidakpastian dan syak padanya. Jadi hak ni menguatkan lagi. Jadi jumlah yang menguatkan jumlah sebelumnya, macam dengan jumlah sebelumnya juga. Jadi sambung tu sambung jelas sangat. Jadi tidak perlulah dibubuh ataf. Tidak perlu dibubuh ataf. Maknanya fasal juga. Hak saat ni jelaslah je beza. Ni jumlah lain nampak dah. Ni jumlah nahi. Ni jumlah khabari. Ni jumlah amar. Ni jumlah khabari. Yang nampak jelas ada beza. Jadi tak perlulah bubuh ataf. Gitu. Hak ni pun nampak jelas. Ni jumlah khabari. Ni jumlah hak menguatkan jumlah khabari saat ni. Jadi macam dengan satu jumlah sama lah. Tidak perlu diatafkan. Tidak perlu dinyatakan kita ingin mengaitkan jumlah kedua dengan jumlah yang pertama. Tidak perlulah gitu. Tak perlu wasal tu. Wasal tu tujuannya untuk apa dia? Sini ada ayat. Tujuannya ialah untuk menyatakan adanya tasyrik. Menyatakan adanya perkongsian antara dua jumlah tu. Kalau tidak nak kata lagu tu, maka tak perlulah. Tak perlu. Tidak perlu ataf kalau tidak nak menyatakan ada perkongsian saat ni tu. Takut ke apa dia? Takut orang ingat ada kait ke tak ada kait, kenapa tak ada kait. Jadi kita pun buat ataf biar kenapa ada kait. Gitu saja sebenarnya. Yang ketiganya pula ialah syibih kamal in kita. Maknanya mirip dengan hampir mirip dengan terpisah penuh. Mirip dengan terpisah dengan sempurna. Contoh syairnya dia kata, wa tazunnu salma annani abghi biha badalan araha fi dalali tahimu. Wa tazunnu salma menyangka bahawasanya aku minat kepadanya badalan arwah, apa dia? Aku yakin dia, apa dia? Tersilap. Dia tahimu fiddolali, maknanya, apa dia kita kata? Dia sesunai se'en tu dia terbalik-balik sikit lah. Aku yakin dia berayau dalam kesesatan. Badalan tu dia macam sebagai gantinya pula. Sebagai lawannya ataupun gantinya. Aku yakin dia merayau dalam kesesatan. Maknanya dia koyasa ke lah kita kata. Dia ingat aku minat kepadanya. Aku rasa dia koyasa ke. Jadi tidak diatafkan jumlah araha kepada tazunnu. Gitu. Kerana tidak disalah faham pun tidak diatafkan araha kepada tazunnu li alla yatawahham as-sami' annahu ma'tufun ala abghi li qurbihi minhu supaya apa dia
tidak jadi orang keliru lah, supaya pendengar tidak keliru bahawasanya ia arah saat ini itu diatafkan kepada abri. Gitu. Maknanya kalau kita ataf di sini, dia jadi Salma menyangka. Apa yang Salma sangka? Ni jumlah pertama yang dia sangka. Ni jumlah kedua yang dia sangka. Kalau kita buat ataf lah. Nah, gitu. Kalau kita buat ataf, dia jadi gitu. Ni Salma jadi apa dah ni? Moga zona tu kan dia... dia menasabkan isim, menasabkan khabar. Salma ni nasab, jumlah ni nasab, jumlah ni nasab juga ataf kepada jumlah sebelumnya. Okey, kalau kita ataf, maknanya dia jadi makna dia tidak seperti makna yang kita nak lah. Makna dia jadi Salma menyangka aku minat kepadanya dan Salma juga menyangka bahawasanya aku meyakini dia berada dalam kesesatan. Gitu. Tapi bukan itu kita nak ayat. Ni bukan sangka Salma. Kita bukan nak ayat gitu. Jadi kita tidak atafkannya. Kita tidak atafkannya. Sebab biasanya kalau kita berbuat ataf tu, kita takut okay, salah faham perkataan ni dia kait dengan mana ni, gitulah. Contohnya di sini yang kata tidak diatafkan supaya jadi keliru, apa ni, supaya hilang keliru bahawasanya araha tu ataf kepada abri. Abri araha ataf kerana dekatnya. Jadi kita tidak buat ataf di sini sebab takut orang ingat kita ataf hani ni kepada sini. Sebenarnya kita nak ataf kat sini. Jadi kalau kita buat ataf di sini takut orang faham Salma menyangka saya minat kepada dia dan Salma menyangka juga saya berasa dia dalam kesesatan. Gitu. Jadi kita bukan nak ataf, kita nak Salma menyangka saya minat kepadanya. Lepas tu ni macam ayat lain pula. Saya pula meyakini dia berada dalam kesesatan. Yang gitu. Ni ayat lain. Maknanya kamalul in kita sebenarnya terputus tapi tak berapa sangat. Ya macam sibih lah. Sibih kamal in kita. Sebab ada satu perkataan lain dekat dia tu. Yang mana kalau kita bubuh wasol, takut ingat balik situ. Padahal kita nak letak wasal ni sini. Nyoyaknya Salma menyangka aku minat kepadanya. Adapun aku sendirinya, aku pula yakin dia berada dalam kesesatan. Gitu. Jadi gitulah maknanya dia tidak berbuat ataf untuk mengelakkan kekeliruan bahawasanya perkataan arwah itu maktuf pada abri. Kerana dekatnya sebab hak tu bukan maksudnya sebab hak tu bukan maksud penyair gitu. Penyair tidak maksudkan makna dia hak ni termasuk dalam sangkaan Salma juga, ni hak lain gitu. Jadi sebenarnya jumlah ni terpisah, jumlah ni terpisah, hak jumlah Salma tu habis itu. Jadi kita tidak atafkan. Walaupun kalau nak kira nak ataf boleh. Ataf jumlah lah maknanya. Ataf jumlah ni dengan jumlah ni. Tapi tidak buat lagu tu. Sebabnya takut orang okay, jadi ingat ataf sini. Gitu. Jadi hak ni fasal juga. Seterusnya ialah Sibih Kamal Ittisal. Qalali kaifa anta kultu alilu. Sahrun daimun wa huznun tawilu. Dia tanya aku, kamu bagaimana? Aku kata sakit, tergegar.
Sahrun da'imun, berjaga malam seumur. Huznun tawilu, sedih sepanjang masa. Saya ini sahulah. Dia kata, tidak diatafkan jumlah sahrun da'imun kepada jumlah sebelumnya. Ni, alilu. Lisibhi kamalil ittisal, kerana dia sebenarnya bersambung. Sebenarnya bersambung, tapi nampak macam yang tidak bersambung. Dia sibih kamal ittisal, tidaklah betul-betul jelas nampak bersambung kepada tidak sangat. Takut kepada ni. Takut orang okay, kalau kita buat ataf, maknanya dia sakit, dia berjaga malam, dia sedih. Takut orang okay, ingat lagu tu. Makna dia sebenarnya nak goyak, dia bersambung. Bersambung tu lagu mana? Ini adalah macam jumlah yang menjelaskan apakah penyakitnya. Jumlah yang menjelaskan penyakitnya. Dia kata sakit. Sakit tu sakit ke apa? Sakitnya ialah dia jaga malam sokmo dan sedih sokmo. Gitu. Hak tu adalah penyakit dia. Bukan dia tu berada dalam tiga keadaan sakit, berjaga malam dan sedih sama. Bukan kita. Bukan ataf. Bukan hak ni dan hak ni dan hak ni. Tapi dia sakit. Sakitnya ialah benda ni. Jadi dia macam jumlah kedua tu illah. Dia kata bahawa an-nasahra daim ainul illati. Waktulah penyakitnya. Bukan dia sakit dan dia berjaga malam dan dia sedih. Bukanlah gitu. Dia sakit. Sakitnya ialah tak boleh nak tidur malam. Ha, gitu. Okey, itu adalah sibih kamal ittisal. Sibih kamal ittisal tu maknanya tidaklah jelas sangat nampak ni. Ni adalah jumlah taukid. Macam yang taukid atas ni. Ni taukid ataupun jumlah yang menguatkan hak sebelum dia lah. Ni tak nampak macam yang menjelaskan sebelumnya. Nampak macam menghuraikan sahaja. Menghuraikan sahaja jumlah sebelum dia. Ni pun macam menghuraikan sahaja jumlah sebelum dia. Jadi menghuraikan jumlah sebelum dia, dia sibih kamal ittisal. Tidaklah kamal ittisal. Kalau mentaukidkan, menguatkan makna jumlah sebelum dia, barulah jadi kamal ittisal. Gitulah. Sebenarnya dalam kitab ni ringkas lajak sebenarnya. Perinciannya pun tak banyak. Dia tak banyak kena lagu mana, kena lagu mana. Dia pakai banyak gitu je, sibih kamal ittisal. Okey, jadi dalam hal ni kita tidak bubuh ataf juga kerana sebenarnya dia bersambung. Sebenarnya dia macam dengan satu jumlah yang sama. Jadi bukan ayat benda lain-lain dek. Ayat hak tulah je tapi nampak tu macam yang lain-lain. Jadi sebenarnya kamalul ittisal. Kamalul ittisal serupa dengan atas ni. Jumlah yang kedua serupa dengan jumlah yang pertama. Jumlah sakit ni, jumlah berjaga malam dengan sedih sokmo ni samalah makna dia dengan sakit itulah nyakit dia. Jadi moga benda yang sama, jadi tak perlulah kita ataf. Jadi ni pasal juga. Okey. Jadi mula-mula sekali dia kata empat bentuk yang mula-mula dipilih pasal. Mana? Kamal inkita, kamal litisal, sibih kamal inkita, sibih kamal itisal. jadi fasal kalau kita bubuh. Yusammal faslu fi hataini surataini isti'nafan. Fasal itu dalam dua bentuk ini. Mana pula ni? Jumlah saat ni. Dalam dua bentuk ini maknanya sibih kamal ittisal ataupun
in kita sana itu. Okey. Dalam dua-dua jumlah sibih kamal ittisal dan sibih kamal infisal, in kita sana itu, pasal dia tu dipanggil istinaf. Istinaf tu maknanya mula ayat lain. Mula ayat lain. Maknanya kalau bubuh waw, waw itu waw istinaf. Gitu. Kerana jumlah yang pertama dia mansyaun lisual, maknanya punca ada pertanyaan. Jumlah yang kedua adalah penjelasan dan jawapan kepada pertanyaan tadi. Gitu. Jadi jumlah yang pertama macam ada persoalan, jumlah yang kedua macam ada jawapan dia. Kaan nasail, contohnya orang yang bertanya lah, orang yang bertanya dalam contoh yang pertama. Contoh pertama tu mana contoh ni? Tazunnu Salma annani abwi biha badalan araha fi dhalali tahimu. Dalam contoh tu macam ada orang yang bertanya. Anasa ilan sa'ala an sidqi zanni Salma. Benarkah apa yang disangka Salma itu? Kamu pun jawab la. Bal araha fi dhalalin tahimu. Maknanya tidak. Bahkan aku yakin dia berada dalam kesesatan. Itu juga contoh kedua tu, contoh kedua sibih kamal ittisal. Qala li kaifa anta qultu alidu sahrun daimun wa huznun tawil. Seolah-olahnya ada orang tanya. Ma hiya illatuka? Apakah penyakitmu? Apakah penyakitmu? Moga saat ni kata kalau kita tengok separuh saja jumlah dia lah. Kita tengok separuh saja. Kalau kita tengok separuh saja. Hak ni pun kalau kita tengok separuh saja. Salma menyangka aku minat padanya. Dia pun tanya betul ke apa yang kamu apa yang Salma sangka tu? Dia pun kata dok. Yang saya yakinnya dia sesat. Ini jawapan kepada orang yang tanya seolah-olahnya betul ke dia gitu tu. Okey. Begitu juga dalam jumlah ni dia tanya bagaimana keadaanmu? Saya kata tidak segar. Seolah-olahnya dia tanya pula. Tak segar tu buat apanya? Dia pun goyak sini. Tak segar tu sebab duduk jaga sama. Tak boleh nak tidur dan sedih sama. Seolah-olahnya gitu. Jadi jumlah hak selepas daripada dia tu macam jawapan dan penjelasan kepada jumlah pertama yang macam ada soalan dia. Gitu. Jadi fasal dia tu dipanggil istinaf, mula ayat barulah. Mula ayat baru yang sebenarnya ada kaitan juga dengan sebelum dia. Dari segi jawapan dia. Fa'ajab bi annaha sahrun daimun. Kamu pun jawab nyakitnya ialah tak boleh tidur malam. Okey. Tu habis bahagia waktu. Seterusnya ialah hak bahagia wasal pulaknya kata contoh kamalul inqita dengan ada iham, dengan ada keliru, boleh jadi salah faham. Okey. Dengan ada kemungkinan boleh jadi salah faham. Contohnya kita kata la wa syafa'ah Allah. Kepada apa ni sebagai jawapan? Kepada orang yang tanya, hal bari'a Muhammadun min maradihi? Adakah Muhammad telah sembuh
dari penyakitnya. Kita pun kata la wa syafahullah. Jadi li'annaka lau kulta, kalau kita kata dengan tidak ada wasal ni, waw ni, la syafahullah, dia jadi rosak maknanya. Ha, gitu. Jadi rosak maknanya ke mana? La syafahullah. Maknanya boleh jadi orang pahir. Tiada penyembuh Allah kepadanya. Takut orang pahir gitu. Hak ni makna dia tidak, maknanya belum lah, belum. Dan semoga Allah menyembuhkannya. Gitu. La tu la, la jawab pada hal bari'a Muhammadun min maradihi wa syafa'a Allah, jumlah lain. Jumlah lain yang tidak ada kaitan pun dengan jumlah la saat ni tu. Kamal in kita sebenarnya. Tapi ada keliru, takut orang salah faham. Gitu. Jadi maknanya la, la, apa dia? La ya bura'u Muhammad min maradihi, jumlah khabari. Wa syafahullah, jumlah insya'i, ayat doa. Ayat doa, jumlah insya'i. Jadi lagu itulah, jadi rosak makna dia. Walaupun boleh saja kalau kita bererti lah, kalau kita macam wakah, kita bererti la, patut mata syafahullah. Gitu. Kalau tu tak apalah, kita boleh bererti. Tapi kalau dalam tulis eh, orang tak nampak kita bererti ke tak, orang baca story. Jadi la syafahullah, tiada penyembuh Allah kepadanya. Aku pula jadi lagu tu pula. Jadi waktu lawa kepada maksud sebenarnya. Itu tidak dimaksudkan. Itu tidak dimaksudkan. Okay, jadi satu poinnya di sini. Dalam percakapan yang bersuara, wakaf antara dua jumlah sudah memadai untuk menampakkan ketidaksambungan jumlah itu. Tetapi dalam percakapan yang tidak bersuara atau bertulis, hanya apa dia? Penggunaan wasal dan fasal sahaja dapat menentukan jumlah sebelumnya bersambung atau tidak dengan jumlah selepasnya. Gitu. Jadi fungsi sebenarnya dalam ilmu ma'ani apa dia nak guna fasal wasal ni, inilah sebenarnya nak suruh biar orang tak nampak sambung ayat sebelum dengan ayat selepas dia. Gitu. Li'annal maksud huwa du'a'u lahu la alaihi. Maknanya maksud sebenarnya nak doa kebaikan, bukan nak doa keburukan. Okay. Bukan doa keburukan. Okay. Tu kamal in kita. Sebenarnya butuh. Tapi boleh jadi orang salah faham. Sebenarnya la, la yubra Muhammad min maradihi wa syafa'ullah. Nah itu. Dan selaginya syafa'ullah itulah. Jumlah insya'i. Doa. Jadi dia buat lagu tu tu untuk biar nampak terpisah. Biar nampak terpisah. Jadi digunakan wasal untuk menampakkan terpisahnya. Gitu. Kita pun kata
wasal ke sambung, apa sambung untuk memisahkannya pula. Ada dia istilah dia. Istilah dia wasal tu maknanya ada ataf gitu. Bukan wasal tu maknanya menyambungkan jumlah yang terputus, bukan gitu. Memanglah dari segi kalau nak kira terjemahan literalnya, wasal tu maknanya sambung. Yang kita putus, jadi kita sambung yang putus pula. Bukan lagu tu maknanya. Wasal tu maknanya kita bubuh ataf. Jadi dia istilah dia. Kena pakai istilah dia lah. Kalau tak jadi jadi caput-caput kot si. Jadi fi hazihi surah wajibal waslu, dalam bentuk ini wajib wasal. Wasal tu bukan maknanya wajib sambung jumlah yang terputus saat ni, tu bukan. Jumlah yang makna dia terputus kita kena sambung dia jadi makna dia sekali. Okay, gitu makna dia. Dia kena ataf, maknanya gitu. Misal tawasud, ni contoh lain pula. Misal tawasud baina kamalil inqita' wa kamalil ittisal. Ni contoh tengah-tengah lah. Contoh tengah-tengah. Antara dua-dua tu. Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Dalam ayat ini dia mesti kena atafkan juga. Gitu. Berapa kena atafnya? Kerana jumlah ini dua-duanya mutafaqatan ni sama. Sama-sama khabar lafzi dan maknawi. Dua-duanya sama-sama jumlah khabari, lafaz dan makna. Gitu. Jadi dia bukan taukid kepada jumlah sebelumnya, bukan. Ini jumlah lain. Ini jumlah lain, nak cerita ke lain. Ini jumlah khabari, ini jumlah khabari juga. Orang yang baik-baik di dalam syurga. Orang yang jahat-jahat di dalam neraka. Orang yang baik-baik dalam syurga tu ni satu jumlah. Nak cerita sesuatu benda. Ni satu jumlah nak cerita satu benda lain pula. Jadi satu jumlah nak menceritakan benda yang lain-lain kena ataf. Adapun hak sebelum ni kamalul ittisal. Ni nak cerita benda sama, taukid, taukid kepada benda sebelum dia. Benda dulu. Jadi tak apa, boleh sambung. Tak perlu kepada ni pisahkan dengan ataf. Hak ni pun dia macam apa dia? Nak cerita sebab dia. Nak cerita sebab dia kepada sebelum ni. Bukan nak cerita benda lain. Bukan nak kata tu adalah penyakit dia, bukan. Apa ni? Bukan nak kata ni adalah keadaan dia, hal dia. Bukan, ni adalah penyakit dia. Maknanya hura hak sebelum ni. Jadi bila hura sebelum ni, maknanya dia macam dengan hak sebelum ni jugalah. Nak cerita benda tu, benda saat ni juga. Jadi bila nak cerita benda saat ni juga, tak perlu diatafkan. Tapi kalau ni nak cerita benda lain, orang baik dalam syurga, orang jahat dalam neraka. Jadi ni cerita benda lain. Ni benda lain, ni benda lain. Jadi kena ataf. Gitu yang kata. Wajib diwasalkan, diatafkan kerana jumlah ini sama-sama jumlah khabari dari segi lafaz dan maknanya. Berbeza dalam perkataan abrar dan fujjar. Berbeza dalam na'im dan jahim. Dan mutawasitotani filin kita wal ittisal. Maknanya tengah-tengah antara antara terputus dan bersambung. Gitu. Terputusnya nampak ni nak cerita gelain, ni nak cerita gelain. Bersambungnya nampak dua-duanya jumlah khabari. Dan dua-duanya macam nak cerita lah, nak cerita sesuatu. Gitu. Jadi hak ni kena wasal lah. Hak ni kena wasal. Biasanya jumlah ataf yang kita jumpa ialah hak tawasud. Baina kamalil inqita' wa kamalil ittisal. Biasanya gitu. Jumlah hak ni cerita gelain, ni cerita gelain. Gitulah. Serupa juga dengan ni. Sahrun daimun wa huznun tawilun.
ni adalah satu benda, ni satu benda lain. Jadi bubuh ataf tu sebab kita nak kaitkan dia lah, nak kaitkan dia. Nah, cumanya ada satu benda lain lagi. Satu benda lain lagi tu ialah apa dia? Awal-awal saat ni dia kata nombor dua tu pisan ya saniah tu ialah jumlah yang la yakunu laha mahallun min al-i'rab, tidak ada mahal dalam i'rab. Maknanya ni dengan hak ni tidak ada mahalnya, dia kata. Jadi yang aku luka ni jumlah apa dia? Jumlah tidak ada mahalnya. Gitu. Jumlah ayat lain. Ni dengan ni jumlah yang tidak ada mahalnya lah, tidak ada kait apa-apa. Tapi kalau ni dengan ni boleh kalau kita kata ni adalah sifat. Sifat kepada kitab. Ni taukid. Taukid ke tabik? Tabik ke dia ada mahalnya juga. Nah, jadi lagu mana pula? Jadi waktu masalah berkait dengan benda-benda kecil-kecil tu lah. Ada mahal ke tak ada mahal ke waktu tu. Perincian dia tu tak ada sebut sini. Jadi kita pun nak panjang pun biarlah. Tak payah. Tak perlu sangat. Tak apalah. Jadi hal nak rakyatnya sini ialah bahagian makna dia tu lah. Makna dia nak rakyat sambung ke tak sambung jumlah sebelum dan selepas dia tu. Seterusnya, muhasina telwasli. Kecantikan wasol. Dia kata muhasinat wasol ialah kesesuaian antara dua jumlah tu. Dari segi dua-duanya ismiyah ke, dua-duanya fi'liyah ke, satunya madi, satu lagi mudorek ke, maknanya wahidatan minhuma madian atau mudorian dan sebagainya. Wa illa apa ni, illa izaka hunaka mani'un, kecuali kalau ada halangnya. Kalau ada halangnya tak payahlah, tak apalah, tak jadi comel pun tak apa. Kama iza urida bi ihdahuma at-tajaddud, contohnya salah satu daripadanya nak makna baru, jadi kita buat mari jumlah fi'liyah. Satu lagi nak makna kekal. Tajaddud tu makna baru, makna kekal. Jadi kita bagi jumlah ismiyah. Kita pun kata qama zaidun wa amrun qaidun. Nah itu. Kok ni jadi nampak tak sama, tak sama sangatlah, sebabnya wasal dia tu macam kata berapa sama. Nah itu. Ni qama zaidun, ni amrun qaidun. Jadi kok ni fi'il, ni isim. Gitu. Boleh juga, cuma tidak sama sangat lah. Kalau jumlah ismiyah, maknanya kita kata boleh ataf. Ni jumlah ismiyah ataf pada jumlah ismiyah. Ni jumlah fa'liyah ataf pada jumlah fa'liyah. Ni fa'il madi ataf pada fa'il madi sebelumnya, ataf pada sebelumnya. Ni fa'il madi, ni jumlah ataf kepada mana? Ataf kepada Zaid ke? Bukan. Ataf pada qama ke? Bukan juga. Ataf pada jumlah gitu saja. Jumlah yang ataf pada jumlah saja. Nah, gitulah. Lepas tu soalan-soalan dia tu lebih kurangnya belajar dah tu lah. Okay. Seterusnya bab ta'bir pula. Bab ta'bir. Sebelum tu benda ni ada kan? Asal dan wasal tu. Fasal dan wasal 153. Fasal dan wasal kalau dalam ni dia sebut wasal tu ataf dengan waw. Fasal tu tak ada ataf. Contoh dia mari sini. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wa kunu ma'as-sadiqin. Apa dia? Dan fasalnya pula
Wala tastawil hasanatu wala sayyiatu idfa billati hiya ahsan. Tidak diatofkan di sini. Nah, gitu. Ada jumlah jumlah sebelum dengan selepas tu. Hak ni nak kait ke benda yang disuruh. Wahai orang yang beriman, bertakwalah. Benda yang disuruh. Dan jadilah orang yang benar. Benda yang disuruh juga. Gitu. Hak ni golain. Ni golain. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, maknanya tolaklah ataupun lawailah dengan cara yang terbaik. Ha, gitu. Lepas tu dia pun ada ayat pula, ada soalan lah. Mengapakah disyaratkan wasal tu kena waw saja, bukan ataf dengan gelain-gelain gitu. Kan ataf tu ada banyak huruf ataf dia. Bapa wasal tu waw saja. Kerana ahli balaghah menentukan wasal ni hanya pada waw ataf saja. Gelain tak boleh. Kerana apa dia? Tidak banyak sangatlah syarat-syarat waw tu. Dan mudah untuk kita ataf. Mudah untuk kita nampak. Makna dia pun jelas. Gitu. Makna waw tu, makna robat, apa ni? Makna tashrik, makna kait ke makna berkongsi makna dia, hak sebelum, hak selepas dia, gitulah. Beza dengan adat-adat lain. Adat lain, macam dengan fa, dia ada tertib pula. Ada takkib pula. Summa pun ada tertib juga, ada takkib juga. Ada makna kemudian, ada makna lain-lain. Jadi, lakin contohnya ada makna istidrak, tarik balik. Jadi, hak payahnya, hak lain-lain tu. Jadi, kira mudahnya, wasal ni waw saja. Gitu. Syarat ataf dengan waw, dia ada beberapa di sini. Mawaridul wasli. Ni pun ada beberapa tempat juga. Mawaridul fasli. Nak baca kot ni? Moga tak ada buku kata. Boleh ke baca? Kau tak siap baca? Kalau tak siap baca, kita baca bab ta'bir tu pula. Kau nak baca dengan kanan ikah? Yang kata apakah? Kata. Baca syarat dia. Apakah syarat waw tu? Dia kata disyaratkan untuk ataf dengan waw saat ni kena ada benda yang sama lah. Sudut yang sama antara musnad dengan musnad ilaih. Dia ada hak akli, dia ada wahmi, dia ada khayali. Hak aklinya ialah masuk akalnya lah kita kata. Masuk akal nak guna waw, nak kaitkan tu. Kerana sama. Kita nak kaitkan kerana benda tula. Muhammad yakra'u wa yaktubu. Yakra'u wa Muhammad yaktubu wa tula lah. Tamasul dan istirahat berkongsi waktu lah. Contohnya berkongsi persaudaraan Zaid dan Amar. Bila kita kata Zaidun katibun wa Amrun syairun. Zaid dan Amar. Jadi berkongsi adalah sudut-sudut perkongsiannya. Dan tadayuf maknanya tidak boleh di... Tadayuf itu saling berkait lah. Tidak boleh digambarkan satu benda melainkan digambarkan juga yang satu lagi. Contohnya anak dengan bapak, tinggi dengan rendah, panjang dengan pendek. Yang gitu. Lepas tu wahminya pula ada dalam perasaan kita lah. Maksudnya sibih tamal, sibih tamasul. Contohnya macam dengan warna putih dengan warna kuning. Jadi waham kita meletakkannya sebagai benda yang sama. Tetapi akal kita tahu bezanya lain-lain. Maknanya dia masuk di bawah jenis warna juga. Tapi bendanya nampak macam yang sama. Gitulah. Ataupun ada pertembungnya, ada tadot. Ada takwabun, apa-apa tu lah. Beza sangat. Yang macam yang kita kata putih dan hitam. Ataupun sibih tadot. Macam dengan langit dengan bumi. Langit dengan bumi. Walaupun berbezanya, tapi dia tidaklah saling bertembung sebenarnya. Berbezalah langit dan bumi itu, tapi tidak bertembung seperti dengan hitam dengan putih itu. Okay.
Atau khayali pula maknanya perkara yang dengan sebabnya khayal yang kita kata benda ni kena gabung ataupun kena duduk suku-suku, kena ataf dengan waw gitu. Jadi berbeza-beza lah bergantung kepada orang-orangnya. Jadi dalam Quran ada banyaklah masalah-masalah ni. Contohnya falyadhaku qalilan walyabku kasira. Gitu. Ketawa sedikit dan menangis banyak. Jadi antara dua musnad ini ada tadad. Antara musnad ilainya pula ada persamaan. Iaitu apa dia? Antara banyak dengan sedikit dan ketawa dengan menangis, tak ada pertembungnya. Banyak dengan sikit itu pula ada tadayuf. Ha gitu. Jadi hak ni dia bertentangan, hak ni dia ada berkaitan. Yang gitu. Dan hak lain pula, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kaifa sutihat. Jadi tidak ada munasabah sebenarnya kalau tengok dari segi unta, langit, bukit dan tanah, bumi dari segi zahirnya. Kalau tengok kepada biasa-biasanya lah, tak nampak kaitannya. Tapi bila dituju kepada orang Arab, maka untalah antara benda yang banyak dalam fikiran mereka. Untalah yang berharga. Tempat meragutnya pula ialah bumi, tanah. Dan langitlah yang menyuburkan bumi saat ini. Bukit-bukit pula ialah tempat mereka berselindung ataupun tempat mereka mencari perlindungan, duduk dalam bukit. Jadi munasabah ayat ini dituju sesuai dengan takhayyulatihim, sesuai dengan apa yang ada dalam fikiran mereka lah. Gitu. Jadi dia ataf-ataf saat ini itu bergantung kepada kesesuaian dia. Jadi kita pun nampak mana kesesuaiannya, tak sesuai sangat pun. Jadi sesuainya kepada orang tertentu lah. Sesuainya kepada orang tertentu. Hak ni boleh kata sesuai pada semua orang lah. Hak ni sesuai kepada orang Arab. Gitu. Jadi apa dia? Supongnya lagu tu lah juga contoh-contoh lain. Kalau kita kata contohnya keadilan dengan cahaya, kezaliman dengan kegelapan. Jadi ada takabul, ada pertembungan antara keadilan dengan kegelapan, kezaliman dan juga cahaya dengan kezaliman. Jadi macam ada pertembungan, takabul dan tadad. Jadi bila kita kata pemimpin itu yasilu wayang wayaktau, pemimpin itu menghubungkan dan memisahkan. Jadi maknanya dia menghubungkan, ada benda yang dia hubungkan, ada benda yang dia pisahkan, ada benda yang dia buat, ada benda yang tidak buat. Gitu. Bila kita kata adbara alayya akbala akhuhu, dia berpaling daripada saya, saudaranya pula mari kepada saya. Yang gitu. Dia ada benda-benda hak itulah, benda-benda hak berkait dengan sudut mukabalahnya gapo dia. Ataupun di sini jaa Muhammadun. Ini contoh tak boleh lah. Ja'a Muhammadun wa zahabat ar-rih. Muhammad mari dan angin pergi. Jadi ini tak berapa nampak kaitan dia. Boleh kata tak ada kaitan lah. Tak ada kaitan langsung. Muhammad mari, angin pun pergi. Apa kaitannya? Tak berapa nampak. Li'adamil jami' baina Muhammad warih, kerana tidak ada benda yang boleh kita samakan antara Muhammad dengan angin, kecuali dari sudut majas. Kecuali dari sudut majas maknanya kalau kita kata dia ni seorang yang majas ke, contohnya dia orang yang bernasib malih, dia mari ke jadi tak berangin, jadi kita panah ke, jadi hilang ketenangan ke, kegolain ke, jadi itu makna golain lah, makna golain, tapi tidak makna zahir dia. Seterusnya tempat gunanya di mana? Tempat gunanya dia kata kalau sama dua-dua jumlah khabari dengan insya'i, lafaz dan makna ataupun makna sahaja, ada munasabah pula dan tidak ada perlunya kita pisahkan, maka bubuhlah wasal. Nah, ini ialah hak saat itulah. Tawasud baina kamalul ittisal wa kamalul inqita'.
gitu. Sama lafzi dan maknawinya. Ataupun sama dua-dua insya'i. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ataupun beza ada juga. Inni ushidullaha wa syhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Jumlah kedua, walaupun dia insya'i dari segi lafaznya, tapi khabari dari segi maknanya. Gitu. Yang keduanya untuk mengelakkan salah faham, takut orang salah faham. Bila satunya khabari, satu lagi insya'i. Tapi fasalnya, kalau kita fasal, kalau kita tak bubuh ataf, tu dia jadi salah faham pula. Jadi kena bubuh wasal. Contohnya, hal ja'a Zaidun. Maksudnya inilah. Hal bari'a Muhammadun min maradihi. Ni hal ja'a Zaidun. Contoh ringkas lagi. La wa aslahakallah. Gitu. La, koma, tambah wa pula. Gitu. Kalau la saja koma pun tak ada, wa pun tak ada. La aslahakallah. Mudah-mudahan Tuhan tidak memperbaiki keadaanmu. Begitu pula jadi makna dia. La aslahakallah. Jadi makna doa keburukan pula. Doa alaihi. Sebenarnya nak doa kebaikan. Gitu. Jadi itu antara khabari. Khabari la, la yaji'u Zaidun. Insya'i doa. Ni. Okay. Nombor tiganya, kalau jumlah yang pertama ada mahal dalam i'rabnya. Sepertinya itulah. Dan kita nak kongsikan i'rabnya. Innal lazina kafaru wa yasudduna an sabilillah. Orang kafir dan juga menentang, menutup jalan Allah. Jadi, kita nak kongsikan antara yasudduna dengan lazina kafaru sana itu. Jadi, silah lah. Silah. Orang yang kafir dan orang yang menutup jalan Allah. Menghalang jalan Allah. Jadi kita nak kongsikan, dia jadi silah. Boleh kita wasalkan. Fasalnya pula, bila fasalnya dia kata, bila disebutkan berturut-turut, asalnya jumlah yang disebutkan berturut-turut, kena ataf dengan wasal, kena ataf dengan waw. Supaya mudah nak baca, tapi kadang-kadang boleh juga kalau kita tak berubah waw tu. Nombor satunya, kalau memang sama sengerti, benda tu sama sengerti. Dia jadi macam dengan dua benda tu, macam dengan sesuatu benda sama. Jadi, sesuatu benda tidak boleh diatafkan kepada dirinya sendiri. Jadi, tak perlulah kita buat ataf. Gitu yang kata. Nombor satunya, macam dengan jumlah kedua, macam dengan badal kepada jumlah pertama. Amadakum bima ta'alamun. Amadakum bi'an'amin wabanin. Allah Ta'ala bantu dengan apa yang kamu tahu. Allah Ta'ala bantu dengan nikmat dan anak cucu. Gitu. Ini benda yang kamu tahulah saat itu juga. Jadi bila saat itu juga, tak perlulah diatafkan. Sebab macam nak dulu. Nombor duanya, jumlah kedua untuk menghilangkan kekeliruan. Menghilangkan kekeliruan dengan jumlah pertama. Jumlah kedua tu menghilangkan kekeliruan jumlah pertama. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuld. Jadi syaitan apa dia mewaswaskannya, kemudian dia kata, adakah nak saya tunjuk pokok kekal, pokok khuldi, pokok kekal. Jadi jumlah qala ya adamu adalah bayan kepada waswas syaitan yang dia nak tunjuk kepada Nabi Adam tu. Jadi macam inilah macam contoh saat ni. Mana dah ni? Sibih Kamal Sibih Kamal Ittisal. Qala li kaifa anta qultu alilu sahrun daimun wa huznun tawilu. Jadi ini macam bendanya yang tidak jelas, ni macam penjelasan dia. Kat sini pun waswasa ilaihi syaitan. Ni macam tak jelas lagi. Kok jelasnya penjelasan dia lepas pada tu. Gitu. Jadi jumlah penjelasan supongnya jumlah yang sama. Jumlah yang sama tidak boleh diaktifkan kepadanya. Jadi tidak dibuatlah. Tidak dibuat. Lepas tu, ada lagi lah orang lain-lain tu. Rasanya mulalah pula. Begitulah lebih kurangnya. Wallahu a'lam. Nanti ana buat PDF ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.